Ya tebak, lu sudah nebak. Nebak. Bukan suruh berkomentar, nebak. 30. 100 untuk Anda. Oh iya. 30. Jujur gak kelihatan tua? Kelihatannya? Cina. Emang iya. Metal. Metal ya. Demon and Friends. Lagi apa lagi? Pang. Yang pang, ada yang pang. Yang pang. Regi. Capek. Yang koplo. Sekali. Koplo gak bisa. Kayaknya enggak. Ini kampret emang. Gak enak nih sama Tepi Hitam udah. Anjay, Tepi Hitam. Oh, Tepi Hitam. Main bas. Kirain Aura Kasih tadi. Aduh. Hey, by the way, nonton Netflix ya. Yoi. Ada program namanya Satu Atap. Yoi, episode terbaru tayang setiap Selasa di Netflix Prime Time All The Time. Cuman. Emang challenge dengan Pras itu rasanya kayak reuni gitu. Dulu dalam kondisi kita masih merintis karir, sekarang karir kita udah jalan dan kita ketemu di ranjang yang sama di Satu Atap. Keren banget, masih bebas. Ayo tidur. Ayo kita tidur, kawan. Mari kita tidur, kawan. Udah lah ya, mending tidur lah ya. Capek kayak gini. Iya, aku lihat tontonannya mereka tangannya harus standby di tempat. Aku lihat. Terus ada binatang-binatang gitu ngejar-ngejar gitu. Gak boleh tarik gitu ya? Iya, gak boleh ditarik. Iya. Kenapa gak ikut? Kenapa gak ikut itu? Enggak bisa. Gue gak bisa, gue takut binatang. Oh iya, Tah? Kenapa ya, gue dia... temenan sama ini? Hah? Ini bukan binatang loh. Jadi... Bukan binatang. Siapa, Pak? Gardu Telkom. Ya! Mas Surya ini takut sama binatang dan penyayang. Dia pernah digigit nyamuk, enggak ditepuk sama dia. Yeah. Diusir gitu. Oh, yeah. Saking sayangnya. Sayang banget. Saking sayangnya. Ya. Nyamuknya selamat, dianya DBD. Coy. Gua beneran gua takut. Gua takut banget loh. Aku ular juga. Kemarin ngeliat dia pakai ular-ular itu ngapain? KTP. Ngapain? Itu makan. Terus habis itu ada abang-abangnya. Hubungannya apa sama ular? Loh, itu abang-abangnya selalu nongki di CP. Oh, abang-abang gitu. Ular. Abang-abang ular, dia bawa ular gede-gede. Ngapain dia? Ya nongki aja kayaknya mau pamer ularnya kali. Nongki. Nongs dulu. Dia pamer ularnya gitu? Iya. Gede enggak ularnya? Gede banget. Licin. Lu megang palanya enggak? Ada. Lu megang pala ularnya? Iya. Abangnya mermelek enggak? Takutnya kelilipan. Iya, takutnya kelilipan. Aku pegang ada yang kecil banget, ada yang warna putih aku kalungin di leherku. Aku ajak joget-joget. Hari ini kita akan mengundang seorang bintang tamu. Shani Shimorangkir. Bukan. Di briefing dulu, maksudnya ini dia tuh apa, kontennya tuh apa. Ya apa, Kak, kontennya apa? Kontennya tuh ayo main. Oh, apa kontennya tuh? Dia main main trik. Oh ya? Pesulap? Bukan pesulap, jadi apa ya? Apa ya, nyebutnya mainnya adalah ini, mainannya biasa outing-outing kantor mainan dia. Buka, iya outing-outing kantor. Outing-outing kantor sering main-main gitu. Apa namanya ya? Tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakan gitu lah. Tebak-tebakan receh gitu, Kak? Bukan tebak-tebakan. Apa yang apa bukan gitu. Kenapa orang botak selalu happy? Kenapa? Karena dia selalu bersyukur. Bersyukur. Kenapa tempe jadinya lama banget? Kenapa? Karena dia bahan bakunya ke delay. Wah, aduh. Namanya juga hidup. Hidup kan setumpuk tempe. Gak ada yang tahu. Oh, cie. Alah! itu bisik, itu bisik.
bisikin biar kau sampein. Kenapa lu cium? Kenapa lu cium? Kenapa lu cium? Orang Madang apa orang Ped? Iya, orang lucu, Padang cium. Gitu. Iya udah selalu dah. Dah ya ya. Bintang tamu kita hari ini Shandy Luo. Shandy Luo. Silakan. Bang San silakan. Nah. Jadi guys. Waduh. Kenapa sih lo? Aku mau gimmick itu. Ya nanti tunggu ada timingnya. Oh, ulang. Nah ini udah sepi nih baru nih. Oke. Okay. Jadi guys. Nah ya, gitu ada timingnya. Oke. Lucu gak tadi? Lumayan. Oh iya dah. Dia penyiar dari tahun 2000 berapa lo San? 11. Loh San ini aslinya penyiar? Asli 11. Aslinya 11. Aslinya penyiar. Aslinya 11. Sekarang masih sampai masih siaran. Siaran sampai sekarang. Masih siaran. 10 tahun lebih. Sempat megang program juga jadi produser. Sempat produser ya. Satu radio dulu sama gua. Oh gitu. Loh, aku umur berapa? Ah tebak. 25. Coba lagi. Lebih tua lebih muda? Lebih tua. Oh iya ta, gak kelihatan sih. Ya tebak, lu sudah nebak. Berapa? Bukan suruh berkomentar, nebak. 30. 100 untuk Anda. Oh iya. 30. Jujur gak kelihatan tua? Kelihatannya? Cina. Emang iya. Tapi aku juga Cina, jadi kita sama. Gak apa, sama-sama Cina aman pak. Sini duduk sini. Tapi sebelum kita lihat nih konten-kontennya Sandi ya dari ya. Sosmednya. Mana dia? Ayo main Chelsea, lu punya 10 botol, pecah satu sisa berapa? 9. Oke, lu punya 2 center. Center A nyala terus, center B nyala hidup. Center mana yang mati duluan? B. Salah. Perhatikan lagi ya. Lu punya 2 center. Yeah. Oke, okay. Center A nyala terus. Yeah. Center B nyala hidup. Oke, okay. Center mana yang baterainya habis duluan? Dua-duanya sama habisnya. Karena nyala hidup. Betul. Ada kapal selam bermuatan 100 orang. Okay. 99 orang dan naik nih. Mm-hmm. Oke, okay, orang terakhir ibu hamil masuk. Mm. Habis masuk kapalnya tenggelam. Kok bisa? Karena dia bawa anak. Salah. Kenapa emang? Ulang lagi ya. Oke. Okay. Ada kapal selam bermuatan 100 orang. Oh, iya. 99 orang udah masuk nih. Mm. Oke, okay, terakhir ibu hamil masuk. Habis masuk langsung tenggelam. Kenapa? Karena kelebihan beban. Salah. Kenapa dong? Nyerah? Nyerah. Karena kapal selam. Oh iya. Kalau selam harus tenggelam. Itu mainannya. Yeah. Ayo main. Itu yang paling baru sih. Coba tanya dia nih. Nah, coba nih. Nih, tanya nih. Coba. Bocah ini pinter banget. Dia ranking 10 dari 9 peserta. Akhirnya doang easy, bro. Keren. Singkat San, kasih San. Gua coba konten yang kayak tadi ya. Yeah. Yang paling baru gua coba ya. Yeah. Ada 50 bata di sebuah pesawat. Batanya jatuh satu, sisa berapa? 49. Betul. Terus? Gimana caranya masukin gajah dalam kulkas? Ah, aku udah tahu. Gimana caranya? Buka pintu masukin. Betul. Gimana caranya masukin jerapah dalam kulkas? Dikeluarin masukin. Apanya yang keluarin masukin? Gajahnya. Terus masukin jerapahnya. Ya. Betul. Ada pesta nih di hutan. Raja hutan ngundang semua, siapa yang gak datang? Jerapahnya. Karena? Di kulkas. Betul. Yeah. Ada lagi. Ada Pak Surya nih. Iya. Yeah. Mau nyebrang. Katanya sungai ini penuh dengan buaya. Tapi dia bisa nyebrang dengan selamat. Kenapa? Ke pesta ulang tahun. Siapa? Buayanya. Betul. Yeah. Terakhir. Tapi setelah Pak Surya nyebrang tetap mati, kenapa? Karena tenggelam. Salah. Kenapa? Ada yang tahu? Karena umur. Bukan, kenapa jadi? Pak? Karena kejatuhan bata di pertandingan pertama. Wah. Wow. Jatuhan bata dari pesawat. Dari pesawat. Iya. Sebenarnya lebih iseng kan begini gituan lu? Iseng. Gua kan pertamanya main Ayo Main itu iseng karena teman-teman kantor lagi pada ngumpul nih. Gua kan siaran siang ya. Belum pada pulang. Ya ngapain ya kalau belum pada pulang ya? Masa ngomongin bos? Ya udahlah bikin tebak-tebakan. Tapi itu kok gitu. Bikin sendiri? Zaman sekolah sebenarnya. Mainan outing-outing sekolah. Ya. Nah, ini ngumpul-ngumpul sekolah jagonya, gitu. Jagonya Sandi adalah mampu mengambil momentumnya. Ya. Kalau mainan ini kan kita tahu orang banyak yang nggak tahu. Tapi ngambil momentum dan nontonnya tuh kita ikut mikirin itu yang jujur, yang menurutku oke okay gitu. Cara kayak delivernya juga bagus. Iya. Jadi kayak nggak dikasih kesempatan. Iya, buat gitu. Mikir gitu kan. Penyiar bro, deliverynya udah bagus berarti. Kakak pinter ya berarti. Menurut lo? gimana San? Ini. Akhirnya kau kan terkenal dengan konten-konten yang begini nih. Maksudnya siaranmu gimana jadinya? Apakah
mau kau tinggalin aja nanti aku jadi konten kreator aja deh. Enggak sih, karena siaran itu udah hobi sih. Gua kan ngelakuin dari zaman gua kuliah ya. Jatuhnya sekarang ya tetap mentingin siaran dulu karena hobi, sambil siaran sambil ngonten. Makanya kalau ngelihat konten gue itu rata-rata backgroundnya studio, kalau nggak suasana kantor. Jadi nggak ada gitu. Nggak ada beban apa-apa lah ya. Santai aja. Santai aja. Ya. Gitu. Tapi endorse masuk dong. Mayan. Iya. Berapa pendapatan? Gak usah pengen tahu pendapatan orang kenapa sih? Ya nggak mesti kan. Semua bintang tamu lo tanyain. Gini deh, dari siaran berapa, dari konten berapa? Makin tajam pertanyaanmu ya. Jangan gitu, kak ada bundlingnya gak sih? Waduh. Jatuhnya siaran hobi lah. Oh siaran hobi. Maksudnya duit masuk siaran itu gak pernah yang dilihat-lihat lagi, udah disimpan aja. Oh gitu. Karena udah gede dari si konten kreator ya. Iya, hidupnya dari berapa konten. Berapa biasa itu? Udah. Oh iya. Sorry. Berarti yang lo membuat konten itu di TikTok? Di TikTok. Yang menghasilkan di TikTok justru, bukan di Instagram. Algoritmanya sama gak sih? Beda. Beda. Kenapa pada akhirnya gue gedenya di TikTok? Karena gue mencoba memahami algoritma kan. Kayak tadi tuh biar orang nonton terus, orang penasaran, akhirnya keulang videonya, tonton lagi lagi gitu. Dan tipikal penontonnya juga beda. Di TikTok dan Instagram? Instagram beda gitu. TikTok lebih apa, Instagram lebih apa? Kayaknya orang TikTok tuh lebih stay dan range umurnya lebih luas. Oh. Gitu, dari anak-anak sampai... Kalau Instagram ada, tuh gitu. Ya biasanya ya. Anak-anak nggak ini. Terlalu. Ya. Karena terlalu Instagram banget. Kan jatuhnya kita tumbuh bareng ya dulu ya main Instagram benar, ya. Benar. Jadi benar, sekarang orangnya udah punya anak, mungkin punya bisnis ya. Dan sebagainya. Makanya gitu. Cubitus nggak pernah ngiklan di Instagram kan? Oh iya benar. Nggak ada anak-anak. Nggak ada anak-anak. Romina, Sun gitu nggak ada. Nggak ada. Cubitus tuh baju. Joshua Bangga pakai Cubitus dulu. Nggak tahu. Cubitus ada. Iya justru. Cubitus ada. Cubitus. Ah, lah, gue tua banget kayaknya dulu. Sama Ibe dulu, Iwa Bandeng. Iwa Bandeng. Tahu nggak ada? Apa? Baju Iwa Bandeng. Emang ada IEBE. Oh gitu. Gambar tulang ikan Iwa Bandeng. Oh iya. Iya Pak, zaman dulu. Enggak tahu. Enggak tahu gua, enggak tahu. Enggak tahu juga lah dia pasti gak ya. Tahu. Itu kayaknya yang aku juga deh yang tahu doang. Banyak yang enggak tahu ternyata ya. Yang di dompetnya ada bunga Edelweiss ya. Iya. Eh tapi kok enggak gini, maksud aku orang yang punya sense untuk memahami itu tuh lebih apa ya bilangnya, lebih teliti, lebih paham gitu. Itu berpengaruh nggak San sama kau memahami permainannya dulu? Iya, kayaknya nggak masuk nih kalau gue mainin ini sama iya. Dia gitu. Iya. Enggak sih kayaknya. Kayaknya kalau maksudnya kayaknya sama dia bisa nih, sama dia nggak bisa gitu. Iya sih pada akhirnya. Karena kalau nyari orang yang paham terus, kayaknya kurang menarik ya kontennya gitu. Iya. Jadi sengaja nyari yang kayaknya dia nggak paham deh gitu. Lo ngasih clickbait juga nggak? Untuk komentar, jawabannya ada di komentar, biar orang-orang jawab di komentar segala macam. Enggak, gue biarin aja. Lo biarin aja? Karena gue biarin, orang akhirnya mencoba menjawab di komen, dan orang cari jawaban di komen. Tapi lo gak reveal? Enggak, jawabannya enggak. Ya, gue biarin aja. Iya, yeah, emang. Nanti orang penasaran. Loh. Akhirnya orang nonton itulah ulang lagi. Kuncinya. Nonton gitu. Lagi ya? Kuncinya di sana. Iya, iya. Nanti kena azab loh. Weh, gak ada. Ntar orang-orang jadi marketing. Pemasaran. Penasaran. Betul. Penasaran. Iya. Waktu kecil, San, tontonanmu apa sih, San? Maksudnya apakah sering nonton game show, sering nonton yang sifatnya kayak gitu ya? Apa VCD film Dono tapi ya CD 2 doang yang ditonton? Iya, CD 3-nya enggak ya? Enggak. Kalau DVD jarang, enggak nonton TV banget dari kecil gitu. Tontonan kita lah, maksudnya kalau minggu kan pasti kartun ya. Yeah. Tapi kalau hari-hari biasa itu malam banyak kuis kan. Zaman dulu tuh siang terutama. Iya, kuis. Jadi pulang kata sekolah berkait, itu kata berkait. Komunikata. Komunikata. Iya. Piramida. Piramida. Betul. Tebak gambar, betul. Ini, do you want to be a millionaire? Who wants to be a millionaire? Do you want to be a snowman? Do you want to build a snowman? Ya Allah. Zaman dulu tuh Jeffrey Worunto ya. Iya. Nikosiaan. Roni Sianturi bener. Silakan Bung Zulham. Iya. Yeah. Berpacu dalam haruka. Iya. Yeah. Melodi. Melodi udah dulu. Iya. Ya dulu tuh gitu. Ini juga tuh ya kata. Sama kalau gua yang paling gua seneng tuh Siapa Berani dulu. Siapa Berani? Oh. Kayak depresi enggak kalau kayak kehabisan konten? Kok depresi sih? Stres. Nangis di pojokan. Iya, jawab. Mau jawab, boleh. Mau jambak dulu, ini. Boleh. Mau langsung kelepak, boleh. Ya, mungkin kau bisa ini deh. Coba artiin sendiri deh pertanyaannya, aku juga pusing nih. Iya, maksudnya. Overthinking maksudnya. Iya, kayak konten. Abis nih kontennya. Konten apa lagi nih, kan gitu. Kan itu harus. Bikin kayak, terus. Iya, bikin. Kreatif gitu kan. Sebenarnya enggak sih, karena udah keseharian kan. Oh, karena ternyata. Dari kecil suka. Terus mainnya itu juga main-main pas senggang, gak pernah yang dibawa, oh harus konten nih hari ini, harus bikin nih, enggak. Gitu. Gak ada yang kayak seminggu harus berapa kali post gitu, gak ada. Sekarang jadinya setiap hari harus ada, tapi kan jadinya
ada banking kan? Iya, iya. Candu nggak? FYP itu candu nggak? Dulu iya, Pak. Sekarang? Pengen FYP lagi gitu. Sekarang sekali orang-orang sekarang iya, yang pengen banget pengen FYP. Gitu. Iya, sekarang iya, iya, udah lebih ke kayak gue pengen konsisten ada di permukaan aja gitu. Oh, biar tetap ada aja. Konsistensi aja gitu itu kan ya. Selalu harus FYP kayaknya enggak deh gitu. Maruk juga. Dulu iya dulu. Dulu kayak aduh kok kalau enggak FYP itu kepikiran kenapa ya? Dikulik, dicari tahu gitu. Ini kan kayak konten original jujur lebih susah kok kayak gini. Soalnya aku kan ikutin tren. Kalau kayak kakak kan kayak harus konten original gitu. Konten original. Loh. Iya, iya. Kalau Echa tuh lebih gampang FYP ya karena ngikutin trennya. Iya, benar. Jadi aku bukan usaha aku juga. Oh, bisa pakai sound, bisa apa. Terakhir kamu FYP apa? Gara-gara mau taaruf tapi Kristen. Enggak, ada video aku main rame. Apa yang mana? Mungkin aku bakar halte busway. Enggak, aku bukan. Mungkin dia bosan jarang digoyang. Ajakin goyang, say. Gitu. Rame video. Rame. Gitu doang rame. Kayaknya penonton yang salah dah. Tahu. Lipsing doang. Ada apa sih pada lo? Digoyang. Syah. Ngapain gitu? Gitu doang ya. Ngapain kerja, wey? Sabar, Pak, sabar. Tapi kan biasanya siaran tuh jarang-jarang nampilin muka, biasa juga produser juga. Sekarang jadi konten kreator ada rasa kayak aduh harus di depan lagi, ada rasa insecure enggak sih, San? Awalnya mungkin kayak aduh gua tadi udah kesebut, aduh gue Cina lagi gitu. Hah? Emang masalah ya? Ya kenapa? Kayaknya kan agak susah gitu ya, gak tahu ya sekarang ya, dulu-dulu pas mikir gitu. Dulu gitu, cuman kan setelah, ya ini kan sosmed gue juga ya. Ya maksud aku, Jackie Chan juga Cina, aman ya. Jet Li juga ngeteran-ngeteran, ketop-ketopan. Aman-aman. Samohu, Sahunya Kerasakti, Gumo'o. Ratungpe, bener. Ratungpe. Siluman Mimpi. Iya. Enggak sih, lebih takutnya adalah Siluman Mimpi. Gak ada sih kayaknya ya. Gak ada. Lebih itu aja satu karena dulu, ya, aduh ya, gue Chinese ya, ada stereotype kayaknya itu aja. Stereotype aja dulu. Stereotype aja. Iya. Kakak ya, itu lucu banget sih rambutnya mirip yang di Korea yang Nanen. Nanen? Yang itu ini kali sop kaki kambing. Oh, bentar, bentar. Anen. Park Seo Joon. Eca bilang kan kayak Anen, bilang sop kaki kambing, ada di Fatmawati sop kaki kambing Anen. Anen, ada orang bacanya Anen juga. Wah, gari lah. Udah pernah nyobain sop kaki kambing? Enggak. Cobain sop kaki gunung dah, enak. Ada sawah, ada balai warga. Ya boleh. Aduh. Eca coba ayo main kayak yang tadi. Oh, ayo main. Ayo. Aduh, gak tahu lagi. Eca punya gak tebak-tebakan? Dulu mantanku banyak kayak gitu. Yeah, masih ingat. Yang dibeliin barang-barang mahal itu ya? Gak usah. Masa berepisode-episode masih ngomongin mantan? Yeah. Ini malu sendiri nih. Ini malu sendiri. Gue ditarik, didorong. Tarik, didorong, ingus gue. Aku punya. Apa? Jadi kan ada kebakaran. Terus habis itu kayak, wow kebakarannya besar banget. Yeah. Terus habis itu kayak orang telepon, ini ambulans suruh datang. Yeah. Terus apinya gak mati-mati, yeah. Kenapa? Karena ditelepon ambulans. Ih kok tahu sih? Iya. Kan harusnya kalau yang ditelepon itu mah. Nih, ada kapal selam. Ya, diisi 20 orang. Turun nih ke bawah. Terus ke atas lagi. Pas dibelah isinya apa? Manusia. Salah, isinya telur. Ya. Kapal selam, nah, isinya telur. Kasih ya, ini. Oke. Okay. Klunya muter-muter. Klunya muter-muter. Oke, 5 tambah 5, 10. Ya. 6 tambah 6, 12. Ya. Pertanyaannya, 8 tambah 8. Gak mungkin 16 ya. Jawabannya 4. Kita ulang lagi ya. Ya, oke. Okay. Adalah muter-muter. Ya. 3 tambah 3, 6. Ya. Oke. Okay. 10 tambah 10, 8. Pertanyaannya, 12 tambah 1. 3. Salah. 12 tambah 1. 4. Salah. Pak Surya? Gak tahu. 1. Anjir. Terakhir ya. Okay. Muter-muter. Ya. Yeah. Oke. Okay. 5 tambah 5, 10. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 7. 4.5. 7 tambah 7. 7 tambah 7, 2. Betul. Kok bisa gel? Tahu aku. Lagi coba. Karena muter-muter. Coba. Lagi ya. Yeah. 6 tambah 6, 12. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 10. 12 tambah 10, 2. Salah. Lah salah.
12 tambah 10, 1. Salah. Salah. 12 tambah 10. 5. Salah. 10. 10. Mau dibocorin ya? Mau. Dibocorin ya? Bocorin, coba. Nonton di TikTok gua. Enggak. Ya. Enggak. Gua bocorin ya, bocorin. Muter-muter itu adalah yang dipakai Pak Surya tuh. Apa? Jam. Betul. Oh. Contoh 12 tambah 10. 12 itu adalah 22. 22 itu jam 10. Betul. 7 tambah 7 14. 14 itu jam? Jam 2. Betul. 5 tambah 5 10. Ya udah sama aja sih. 12 nih, tambah nah. Nih, muter-muter 7 betul. 7 tambah 5. Ah, berapa 12. Ya? 12. Aduh, 12. Salah. Berapa dong? Jadi aku kesana dulu, terus aku jalan kan tadi aku pagi. Ya, terus jalan naik mobil. Woy, terus bukan gini. Kegiatan lu, Bang. Muter-muter, muter-muter. Aku. Oke. Okay. 5 tambah apa dulu klunya? Klunya muter-muter. Ya. 1 tambah 1 2, 3 tambah 3 6. Ya. 5 tambah 2 berapa? 7. 7. Betul, karena kamu tujuan hidupku. Iya. Yeah. Thank you Sadi Luo. Terima kasih banyak. Iya. Makasih Kakak. Closing lo. Closing lo. Apa? Terima kasih udah nonton Tokpot. Jangan lupa di subscribe, like, comment. Subscribe. Subscribe, like, comment. Ya, bye. Tokpot, bye.